saya yang pertama menghaturkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo, kepada Bapak Wakil Presiden Kiai Maruf Amin, kepada para Menteri Kabinet Indonesia Daerah, kepada Forkopimda Jawa Barat, Kabupaten Bandung, kepada keluarga sanak saudara kami yang selalu hadir dan mendoakan, kepada teman-teman, sahabat-sahabat Eril, sahabat-sahabat kami, orang tuanya, para alim ulama, tokoh masyarakat dan seluruh hadirin yang mendoakan yang janji, komitmen dan lain-lain yang belum tunai, kami mohon segera untuk menghubungi keluarga kami untuk kami selesaikan agar almarhum bisa lepas tanggung jawab di dunianya dengan sempurna. Selama 14 hari Allah memberikan waktu kepada kita untuk bertafakur. Selama 14 hari Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat, kita dengar dan kita doakan. Eril diiringi oleh jutaan doa tidak hanya oleh keluarga, ada bekal yang Eril sudah lakukan yaitu kebaikan-kebaikannya. Izinkan saya menyampaikan sepenggal rasa cinta siapa itu Eril dan apa hikmah dari kepergian Eril empat belas hari bisa terasa pendek dalam hidup rutin yang sehari-hari tapi empat belas hari ini menjadi begitu panjang dalam kehidupan kami kami bertanya-tanya mengapa harus hidup tidak terlalu lama mengharu biru. Tapi, waktu adalah rahasia Allah yang muskil bisa dipecahkan, apalagi menyangkut tentang kelahiran dan kematian. Waktu adalah relatif, begitulah kata orang-orang yang arif. Dan akhirnya kami menerimanya dengan hati yang lapang, sebab kami bisa menemukan banyak sekali petunjuk yang terang dalam rentang 14 hari yang sejujurnya sangat melelahkan namun kami pun mendapatkan banyak pelajaran dan menerima kearifan tentang hidup Eril yang secara kasat mata rasanya terlalu singkat tapi setelah dicermati ternyata kehidupannya sangat padat penuh manfaat 23 tahun mungkin belum cukup untuk menghasilkan karya-karya yang besar namun terbukti ternyata memadai untuk menjadi manusia yang dicintai dengan Akbar. Kami belajar tentang hidup yang tidak semata terdiri atas lamanya hari, tapi tentang tiap hela nafas yang dipakai berbuat baik walau kecil dalam sehari-hari. Kami mengikhlaskan Eril pergi karena kami akhirnya menyadari bahwa Allah telah mencukupkan seluruh amal-amalnya untuk menutupi kemungkinan bertambah kehilafannya. Mungkin akan berat, tapi kami sebenarnya sudah menyiapkan hati. Kalau kami tidak akan pernah lagi melihat jasadnya untuk terakhir kali, bukankah Eri lahir di New York yang berada jauh di seberang? Mengapa tidak? Jika ia wafat di Swiss yang jauhnya juga tidak berbilang. Bukankah tiap sejengkal tanah adalah milik Allah yang menentukan segala pergi dan pulang? Luncuran doa yang dipanjatkan dari berbagai penjuru negeri adalah limpahan pertanda yang lebih dari cukup bagi kami. Untuk yakin, barangkali Allah memang yang menghendaki agar kepulangannya disambut baik oleh langit dan bumi. Bagaimana mungkin? kami tidak merasa dilimpahi oleh rahmat dan kurnia. Saat jenazah yang terbaring ini berada di air berhari-hari masih utuh lagi sempurna. Itulah salah satu keyakinan kami, bukti adanya mukjizat yang akhirnya alhamdulillah kami diberi sempat untuk melihat tanda kekuasaan Allah sang pemberi berkat pelajaran bagi kita yang beriman. Dan yang pandai membaca isyarat, kematian Eril merupakan kehilangan yang sungguh dahsyat. Dalam momentum waktu yang nyaris sejajar, kami merasakan kehilangan yang paling besar, tapi seketika itu juga kami merasa dilimpahi kasih yang akbar. Terakhir, kami sangat bersyukur dianugerahi seorang putra yang dalam hidupnya, bahkan dalam pulangnya masih mendatangkan cinta kepada kami sang orang tua. Terima kasih, hatur nuhun, jazakallahu khairan atas segala cinta doa yang dipanjatkan untuk Ananda Eril almarhum. Semoga Allah membalas berlipat-lipat kebaikan Anda semuanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.